嗨，大家好，我是汉娜，带你瞧滴滴赛哟。Hari ini Hana nak menceritakan tentang Mooncake Festival ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai Perayaan Kuih Bulan. Hai, hari ini Hana nak memperkenalkan Mira Laoshi. Okey, Mira boleh kenalkan diri. Ni hao, saya Mira Laoshi. Saya merupakan seorang Mandarin tutor di Kung Kuan. Okay. Semua ingat lagi kita dekat Laoshi. Actually kan, last week Laoshi ada buat satu FB Live berkaitan dengan perayaan Kuih Bulan, iaitu dikenali juga sebagai Mid Autumn Festival. In Mandarin, we call it as Zhongqiujie. Dan also, sesiapa yang belum tengok lagi kita punya video tu, boleh cepat-cepat tengok dan tekan link dekat description. Ya. Yeah. Okay, dan sebenarnya kan, kalau nak tahu Mooncake Festival ni disambut mengikut kalender Cina bersamaan dengan 15 hari bulan 8. Dan sebenarnya pada tahun 2020 ni jatuh pada 1 Oktober. Perasan tak last Thursday ada, kalau kita tengok kat luar sana, banyak kanak-kanak main tanglung lah, main candle lah. And then ada banyak shop jual itu mooncake ataupun kita panggil sebagai kuih bulan. Okay, tadi kan Mira Laoshi ada share kan yang dia buat FB Live sebelum ni berkenaan dengan perayaan kuih bulan ni. So Mira Laoshi boleh share sikit tak pada audien apa yang Mira Laoshi share dekat FB Live tu? Ada orang mesti nak tahu tentang kisah kuih bulan ni. Okay, hal diceritakan bahawa pada zaman dahulu kesemua 10-10 matahari ni pun muncul pada masa yang sama. Okay, jadi dia menyebabkan dunia kita ni mengalami kemarau yang sangat teruk, tanaman pun banyak mati, air pun tak ada. Jadi muncullah seorang pahlawan yang bernama Hoi. Dia merupakan seorang pemanah yang handal dan bila benda ni terjadi, dia pun memanah ke 99 matahari tersebut dan hanya meninggalkan satu matahari yang hidup sahaja. Jadi disebabkan itu, beliau telah dihadiahkan satu ubat kekal abadi. Mungkin dia besar gini kot. Okay. Tetapi Hoi ni dia tak terus makanlah ubat kekal abadi tu sebab dia tak sanggup berpisah dengan dia punya isteri yang bernama Chang'e. Okay, disebabkan dia terlalu sayang dengan dia punya isteri ni. Jadi dia pun simpan ubat tersebut. So pada satu hari ni bila Hoi pergi keluar memburu, ada dia punya seorang pengikut dia iaitu bernama Feng Meng telah pecah masuk rumah dia tu, Hana. Okay. Dia telah pecah masuk untuk dapatkan ubat tu sebab dia terlalu jealous dengan kehandalan Hoi ni. Jadi untuk selamatkan ubat kekal abadi tu, isteri dia yang bernama Chang'e tu pun terus tertelan ubat tu tanpa sengaja. Jadi dia pun bila kesan dah makan ubat tu, dia pun terus terbang ke langit. Jadi untuk berada dekat dengan dia punya suami tu, dia pun tinggallah dekat bulan. Lepas tu jadi sejak kejadian tu, Hoi ni pun berasa sangat sedih sebab berpisah dengan isteri dia. Jadi sejak dari situ pun dia pun menyediakan beberapa buah favorite Chang'e ni untuk sebagai dia punya makanan sembahan lah, macam tu. Oh, I see. Patutlah nama pun kuih bulan. Ya, betul. Mira Laoshi nak tanya lah, semasa perayaan kuih bulan ni, apa aktiviti yang biasa dilakukan sebenarnya? Sebenarnya banyak je aktiviti yang kita boleh lakukan masa pesta kuih bulan ni. Antaranya macam makan kuih bulan, main tanglung, minum Chinese tea, macam tu. Oh, I see. Biasa je lah yang kita dengar kan. Tapi, Hana ada kira satu nak tanya. Dekat kuih bulan ni kan ada banyak jual dekat bakery shop kan. So, halal ke Muslim macam kita boleh makan ke sebenarnya? Oh, sebenarnya kalau yang traditional punya dia memang tak halal lah. Tapi kalau sekarang ni kan dah modern ke, jadi banyak je bakery shop yang ada jual yang halal punya. Sebab dia kuih bulan ni dia diperbuat daripada tepung. Dan isi dia pula dia pun macam, dia ada bermacam-macam. Ada yang kacang, ada yang tausha. Dan sekarang yang modern punya ni pun ada yang perisa macam telur masin, kacang, even ice cream pun ada tau. Oh, es krim. Ada macam-macam jenis. So macam kita tengok kan biasanya macam Hana lah, biasa tengok kuih bulan ni biasanya bulat. Dia ada bentuk lain ke Mira Laoshi? Okay, sebenarnya mostly kuih bulan ni dia berbentuk bulat lah. Sebab dia diambil daripada bentuk bulan yang bulat tu. Dan Hana nak tahu tak, sebenarnya kan bila Chinese people ni mereka makan kuih bulan tu, mereka akan sambil menikmati bulan. Sebab pada hari tersebut dikatakan bulan purnama yang paling besar dalam tahun tersebut. Okay, dan Chinese people mereka suka bentuk bulat. Sebab tu kalau kita pasal kalau cawan ke pinggan ke, mereka beli tu memang mostly bentuk bulat. Sebab dia melambangkan Tuan Yuan yang bermaksud gathering ataupun reunion. I see. So
perayaan kuih bulan ni boleh dikatakan hari yang di mana kita gather bersama dengan ahli family kita dan juga kawan-kawan kita. Yeah. Tapi mostly family lah kan. Mm. So, tapi bagus juga kan perayaan kuih bulan ni sebab bukan senang kita nak gather together kan. Tapi adanya perayaan ni, kita boleh gather together, boleh mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain. Okay, so hari ini banyak kan kita belajar daripada Mira Lawson. Maybe dekat luar sana ramai tak tahu pasal perayaan kuih bulan ni. Tapi hari ni Mira Lawson dah share sebersedikit. Jangan lupa tengok FB Live dia tau, berkenaan dengan perayaan kuih bulan. Dan nantikan untuk next week, kita ada video baru. Ha, ada special guest tau next week, dari jauh punya. So nantikan untuk video seterusnya next week. Bye-bye. Hi guys, kalau you suka video-video Hana, jangan lupa like, share and subscribe. Bagi sebab Hana akan keluarkan video-video baru setiap hari Kamis jam 8:30 malam bersama Siang Tutu. Terima kasih. Bye.